blok. Iya, satu blok. Kalau di luar itu mas, apa? Distrak atau apa itu kan banyak. Jadi kalau di rumah kan kadang-kadang cuma di atas jalanannya kan patah. Iya. Kalau di sini kan kadang-kadang ada dikejar anjing. Hari ke-70, akhirnya pertama kali David bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda. Sungguh terharu. Hari ke-7 setelah penganiayaan yang dialami David Ozora. Hari ini juga hari ke-14, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Sudah 2 minggu berlalu, David keluar dari rumah sakit Mayapada untuk melanjutkan semua sesi fisioterapinya di rumah yang dikontrol langsung terapis dan tim medisnya. Ayah Joe kembali membagikan momen luar biasa hari ini. David sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan perawat, tanpa bantuan ayah, tanpa bantuan ibu ataupun kursi rodanya. Momen ini dibagikan ayah Jonathan di instastory pribadinya pagi ini, Minggu 30 April 2023. Nampak David ditemani tim terapis dan tim medis berjalan mengelilingi kompleks dengan waktu maksimal hanya 12 menit untuk menjalani terapi berjalan ini yang tanpa dengan bantuan. Enggak dekat. Itu kayak hutan gitu. David juga sudah sering mengajak bicara perawat dan ayah Joe, bahkan sempat-sempatnya bercanda. Banyak. Jadi kalau di rumah kan kadang-kadang cuma di atas jalanannya kan patah. Iya. Kalau di sini kan kadang-kadang ada dikejar anjing. Kadang-kadang ada anjing lari. Ini kemana? Sekarang apa kiri? Lurus aja dulu tuh. Lurus? Atau mau sampai ke rumah yang punya Malamut? Jangan. Lah Malamutnya di dalam. Malamut apa sih? Yang kayak husky tapi gede banget tuh. Oh, gak apa-apa. Yang kalau Malamut tuh alaskan Malamut segini. Gede banget. Kayak apa? Apa yip-yip? Sungguh ini sangat luar biasa. Sebentar lagi David bisa terbebas dari serangkaian terapinya. Terima kasih untuk tim medis dan terapis yang selalu memberikan perhatian untuk anak David kita ini. Terima kasih Ayah Joe dan Mama Amel serta keluarga terdekat yang sudah menemani David sampai bisa berjalan sendiri seperti sekarang. Terima kasih orang-orang baik yang selalu mendukung dan mendoakan kesembuhan David. Asli, Mimin merinding melihat David sudah seperti sekarang. Semoga kedepannya progres David semakin baik lagi, agar bisa cepat masuk sekolah dan melewati hari-harinya seperti anak normal. Amin. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.